Seorang penoreh getah dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Pilah pada 24 Julai atas dua pertuduhan merogol anak kandungnya sejak 2019. Tertuduh yang berusia 52 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicarakan selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Norma Ismail. Bagi pertuduhan pertama, tertuduh didakwa melakukan perbuatan itu dengan anak perempuannya yang berusia 24 tahun yang mana ia tidak dibenarkan di bawah undang-undang hukum agama, adat atau kebiasaan untuk berkahwin dengannya. Kesalahan itu dilakukan tertuduh pada 8 Julai lalu pada jam lebih kurang 10.30 minit malam di sebuah rumah di Gemenceh. Sementara itu, bagi pertuduhan kedua antara bulan November hingga Disember tahun 2019 di lokasi sama, tertuduh didakwa melakukan perbuatan sama ke atas anak kandungnya yang ketika itu berusia 20 tahun. Bagi kedua-dua perbuatan itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 376B-1 Kanun Keseksaan bagi kedua-dua pertuduhan berkenaan. Pendakwaan kes dikenalikan Timbalan Pendakwa Raya Nuraziha Asmuni manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Mahkamah menetapkan tarikh 26 Ogos ini sebagai sebutan semula kes, serahan dokumen serta lantikan peguam. Media sebelum ini melaporkan polis menahan seorang lelaki selepas dipercayai merogol anak kandungnya sehingga melahirkan anak dalam kejadian di Gemenceh.